Nah, ini ada barang baru datang di Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Ini pompa fork ya, pompa fork atau pompa rear shock, pompa angin. Pompa fork atau pompa rear shock, pompa angin. Fork sepeda ya, fork sepeda, rear shock sepeda yang angin, model angin. Nah, ini pompanya. Nah, ini baru datang di Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Ini kita review ya. Ini akan kita review harganya berapa, terus PSI-nya berapa, fungsinya buat pompa apa aja. Nanti akan kita review detailnya. So, buat yang mau tahu info tentang pompa ini, ikutin terus videonya ya, jangan di skip. Karena nanti akan saya jelasin detailnya sampai cara pemesanan di Roda Rezeki Bengkel Sepeda juga. Gimana cara mesennya, kalau yang minat juga nanti akan saya jelasin sampai detail, oke? Okay? So, sekali lagi, videonya jangan di skip. Dan yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa dukungan subscribe-nya buat channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Biar menambah berkembangnya channel ini. So, simak terus videonya ya. Sekali lagi, jangan di skip biar infonya komplit. Check it out. Halo. Good pagi, selamat morning. Kembali bertemu dengan channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Channel yang ngebahas tentang aneka spare part sepeda, tool sepeda, aksesoris sepeda, ban luar sepeda, sepeda bekas, dan aneka macam yang berhubungan dengan sepeda. Tapi yang ngebahas jalan-jalan juga kadang. Pokoknya channel campur-campur. Nah, sebelum lanjut, yang belum subscribe, silakan kalau mau subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, Anda turut membantu membangun berkembangnya channel ini. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan subscribe-nya untuk channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda ya. Nah, kembali. Kali ini saya ngebahas spare part sepeda, bukan jalan-jalan. Nah, ini saya ngebahas pompa rear shock atau pompa fork angin sepeda. Jadi di sepeda itu ada dua jenis fork ya, yang saya tahu ya, fork model angin dan fork model coil, atau yang katanya pakai oli dalamnya. Walaupun dalamnya nggak ada olinya sih, karena biar cuma gemuk aja. Nah, ini saya sekarang bahas pompanya. Jadi kalau model pompa seperti yang angin atau yang disebut pompa apa fork air atau rear shock air, itu dia isinya kan dalamnya angin, dan itu perlu dipompa buat buat isi di dalamnya si fork itu atau si rear shock itu. Itu dia pakai angin, jadi dia kudu dipompa. Kalau dia kehabisan angin, dia akan ambles ya, istilahnya ambles atau kehabisan angin tuh. Nah, itu malah kalau dipaksakan untuk dipakai, itu malah berbahaya. Nah, sedangkan untuk pompanya sendiri, biasanya pompa fork itu khusus ya, beda dengan pompa mini yang biasanya. Nah, jadi biasanya di tekanan PSI-nya, kalau pompa fork itu lebih tinggi, dia tekanan PSI-nya lebih tinggi, jadi dia pompa sedikit tapi udah yang masuknya banyak. Nah, intinya gitu. Itu pertama. Kedua, bahannya, bahan dari si pompa mini fork, buat pompa shock breaker itu biasanya bahannya terbuat dari aluminium, jarang yang plastik ya, hampir bisa dibilang jarang banget ya dia aluminium, karena tekanannya atau PSI-nya tinggi sekali. Nah, jadi itu yang membuat pompa angin ini, pompa buat pompa
fork angin ini biasanya harganya agak sedikit berbeda atau agak sedikit mahal dari pompa angin yang buat ban. Nah, pompa ini tersedia di Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Silakan kau yang minat bisa langsung datang ke Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Kita ada di Gunung Putri Bogor. Apalagi kita ada di Gunung Putri Bogor, silakan kau minat datang aja langsung ya di ke Gunung Putri Bogor. Alamat lengkap saya tulis di deskripsi. Alamat lengkap saya tulis di deskripsi ya. Nomor WA, terus alamat lengkap, terus toko online-nya di Tokopedia dan di Bukalapak, dan banyak lagi saya tulis di deskripsi. Atau untuk alamat juga bisa ketik aja di Google Map, ketik di Google Map Roda Rezeki Bengkel Sepeda, nanti akan keluar alamat lengkapnya ya. Ketik aja di Google Map Roda Rezeki Bengkel Sepeda, nanti akan keluar alamat lengkapnya. Lagi, silakan kalau yang minat bisa datang langsung ke Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Untuk harga pompanya sendiri, pompa ini dijual dengan harga Rp125.000. Ini pompa fork atau pompa rear shock sepeda yang model angin ya, atau model air. Ini dijual dengan harga Rp125.000, tersedia di Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Kalau yang jauh, yang mau kirim-kirim juga bisa, nanti tambah ongkos kirim ya. Tambah ongkos kirim pemesanan bisa via Bukalapak atau Tokopedia Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Nah, linknya nanti saya tulis di deskripsi. Oke. Nah, silakan kalau yang minat sekali lagi. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau bermanfaat boleh lo di-share ke teman-temannya. Sekali lagi, kalau videonya bermanfaat boleh di-share ke teman-temannya. Kali aja teman-temannya ada yang lagi nyari pompa fork atau pompa rear shock sepeda. Dan untuk pertanyaan, kritik dan saran untuk channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda, dan untuk pertanyaan tentang barang ini, tentang pompa rear shock ini, silakan tulis di komentar ya, nanti akan saya jawab. Lagi, untuk pertanyaan, kritik dan saran, silakan tulis di komentar, nanti akan saya jawab. Dan untuk video lainnya yang ngebahas tentang aneka spare part dan aksesoris sepeda, atau juga bahas tentang sepeda, silakan lihat di channel ini atau di playlistnya ya. Cari aja di situ, saya bikin videonya banyak banget tentang spare part dan aksesoris sepeda, juga sepeda bekas dan macam-macam ya. Yang pokoknya yang berhubungan dengan sepeda, silakan lihat di playlistnya. Ada macam-macam playlistnya saya bikin. Silakan dilihat di situ kalau yang mau tahu tentang aneka spare part dan aksesoris sepeda. Oke. Nah, demikian videonya. Sekali lagi semoga videonya bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oke. Salam Goes, salam sepeda. Jangan lupa, kalau ingat spare part dan aksesoris sepeda, ingat channel Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Channel yang membahas tentang aneka spare part sepeda, tool sepeda, aksesoris sepeda, ban luar sepeda, sepeda bekas, dan aneka macam yang berhubungan dengan sepeda. Sekali lagi, terima kasih. Salam gue, salam sepeda, salam sukses selalu.